Hey, jumpa lagi kita. Hari ini menyusuri salah satu pintu masuk dari gerbang Kuala Namu. Nah, ini dari Pasar 6 Kuala Namu kita masuk namanya. Nah, inilah dia. Ada polisi tidur. Untuk mencegah, di sini kecepatan maksimal 40 kilo. Ya, ini kita lihat banyak pesepeda menuju ke pantai. Kita sudah berada di dalam kompleks Bandara Kuala Namu, tapi ini di pinggiran bagian tepi untuk kendaraan mobil belum dikenakan biaya untuk wilayah ini karena kita tidak melewati gerbang yang berbayar. Ini yang kita susuri adalah jalan lingkar bandara. Yang ini yang terbuka untuk umum, siapa saja boleh melewatinya. Apalagi dalam era pandemi sekarang ini, gerbang tadi biasanya dijaga itu. Tapi hari ini, ya selama pandemi lah, dikurangi pegawai. Nah, ini kita persimpangan ke kiri itu yang mau masuk bandara. Kita karena tidak masuk, kita menyusuri jalan ke kanan lurus. Nah, inilah kawasan keliling dari Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang. Ini masih pagi, pukul 8.14. Nah, itulah gerbang Kuala Namu. Nah, tapi ini gerbang keluarnya ya. Kita tidak masuk kemari. Kita ke sini. Banyak pesepeda kalau di hari Minggu. Inilah jalan keluar dari bandara. Ini jalan ini menuju ke desa Simpang Kayu Besar Tanjung Merawa. Ada pula nanti persimpangan kita bisa melalui Batang Kuis juga akan tembus ke Medan. Kita berada di flyover bandara, ada di sebelah kanan kita lagi juga. Di bawahnya ada sungai, ada jalan kereta api, ada dia jalan untuk kendaraan jalan darat. Ini juga pesepeda-pesepeda. Tapi hari ini tidak nampak rame. Biasanya ini rame. Mungkin sebentar lagi. Nah, kita terus menyusuri jalan dari bandara ini. Ini di depan ada persimpangan untuk tol. Sementara ini bisa tol ke Medan, Belawan atau Tebing Tinggi. Nah, ini persimpangannya. Kita tidak masuk tol, kita lurus.
ada yang melomba dari belakang. Nah, inilah simpang-simpang tol. Nah, di depan ada pesepeda lagi. Memang khusus untuk Sabtu Minggu jalan ini ramai dilintasi oleh pesepeda. Ini ada pagarangan di depan kita. Di jalan menuju keluar dari Bandara Kuala Namu. Ini di sebelah kita ini adalah komplek Hook Market. Situ ada hotel, ada rumah makan, ada tokoan, ada museum 3 dimensi. Nah, ini dia sebelah kiri kita. Ini ramai juga, Commercial Beach Park. Kita masih mengambil lurus. Iya, banyak pesepeda. Kendaraan mobil masih belum begitu ramai, mungkin masih pagi. Kita mempercepat sedikit kecepatan kita. Masih di depan target terakhir kita, yaitu di simpang menuju Batang Kuis. Ini karena masih manual, masih megang pakai tangan, sudah terasa pegal tangan. Nah, daerah sini kiri kanan kita ini juga akan dijadikan komplek olahraga Sumatera Utara. Mungkin PON 2023 nanti akan diselenggarakan di daerah sini. Ini sedang dalam tahap pembebasan lahan dan pembangunan. Bekas lahan dari perkebunan PTP 2 Tanjung Perawa. Nah, disinilah ini lokasi-lokasinya sudah pada dibersihkan. Seluas 115 hektar kalau tidak salah. Nah, di depan kita ini persimpangan 3. Nah, kalau ke kanan sana itu menuju ke Batang Kuis. Jadi, okay. Dari Jalan Bandara Kuala Namu. Terima kasih.